Kayo. Cuplikan. Eat ready. You name? Name? Budu. Budu. From Nepal, eh? Ah, Nepal. Nah, ini adalah salah satu security yang ada di apartemen sini. Di kondo ini. Jadi, dia dari Nepal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Om Explore. Hari ini 27 Oktober 2024, tepat pada jam 4 petang waktu Malaysia. Ini adalah jalanan tempat saya pulang dan pergi kerja. Saya sedikit tertarik ingin memberitahu kepada teman-teman semua bahwa security guard ataupun penjaga kondo ini ataupun kondo yang itu juga ataupun di mana-mana kondo ataupun di mana-mana mall ataupun di mana-mana tempat security dari Nepal. Nah, itu security dari Nepal ya. Tuh security-nya. Jadi kebanyakan security di Malaysia ini. Oi Sati. Oh, namaskar Sati. Oke, jadi saya ingin bertanya atau memberitahu juga bahwa yang belum tahu teman-teman semua bahwa di Malaysia ini yang saya jumpai, yang saya temui di mana-mana security-nya itu dari Nepal semuanya. Mayoritas semuanya dari Nepal. Jadi saya nggak tahu kenapa Malaysia memilih security dari negara Nepal. Mungkin teman-teman ada yang tahu ataupun yang tidak tahu. Yang tahu ya silakan komen. Yang tidak tahu ya saya Anda beritahu kalau di sini security-nya mayoritas dari Nepal. Biasanya mereka berkeliaran di sini menjaga situasi untuk keamanan apartemen ini. Tapi kurang nampak. Jadi di mana-mana pun tempat saya temui security di Malaysia ini mayoritas memang dari negara Nepal ya. Dan saya tidak pernah ataupun tidak menjumpai warga lokal ataupun warga selain dari Nepal yang menjadi security di negara ini. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau di Malaysia ini mewajibkan atau menetapkan security dari negara Nepal. Biasanya dia berkeliaran di sini, tapi hari ini saya nggak melihat. Nah, itu ada tuh. Oh, Sati. Nah, ini salah satu security dari Nepal. Anak Kayo. 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 Ngopi ga? Eat ready. You name? Name? Budu. Budu from Nepal, eh? Nepal. Nah, ini adalah salah satu security yang ada di apartemen sini, di kondo ini. Jadi, dia dari Nepal. Oke, teman-teman. Jadi, sedikit informasi untuk teman-teman yang belum tahu, hanya ingin memberitahu bahwa kalau security di sini, di negara Malaysia, mayoritas dari Nepal. Dan
saya harap tidak ada teman-teman yang tersinggung, karena ini adalah kenyataan yang saya ketahui, bahwa kalau security di Malaysia memang mayoritas dari negara Nepal. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang menyukai video ini silakan like, share dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.